dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah sumber segala kebaikan beserta kita semua. Saudara-saudara sekalian, dari kita mengatakan kalau kita percaya segala sesuatu akan menjadi sumber kebaikan bagi orang yang takwa dan kasih kepada Allah. Oleh karena itu kita yakin bahwa dalam keadaan apapun kita harus selalu mencari pertolongan Allah, supaya dengan berpegang pada kehendak Allah Bapa kita yang terus berada berhubung, kita bisa melakukan segala sesuatu untuk menurutkan Allah dalam Kristus. Maka marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau selalu menuntun kami karena kasih setia-Mu kemanapun kami berada. Dan dalam situasi apapun kami memuji dan memuliakan Engkau. Kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau telah menganugerahi kami tempat ibadah ini untuk selama 92 tahun kami memuji dan memuliakan Engkau di tempat ini. Dan sekarang pada waktunya kami menyerahkan kembalinya kepada hendak-Mu. Karena bangunan ini akan tempat ibadah kami ini akan dirobohkan dan membuat bangunan yang baru lebih berkenan kepada-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan atas kasih-Mu yang menyertai kami. Kami berpegang dan percaya dalam firman dalam kesesatan kepada mereka pada Tuhan. Nah, dan Tuhan melepaskan mereka kemahmu dan kemasan mereka. Roh ini selalu membantu kami dalam kemahmu. Rohmu selalu menghasilkan buah dalam segala pekerjaan yang baik dan benar. Maka kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, oleh dan dalam belas kasih-Mu, berkatilah bangunan ini yang akan diruruhkan karena hendak-Mu sendiri. Dan semoga semua karyawan, pimpinan karyawan,